projek cerpen. Pada saya, projek cerpen itu merupakan satu sayembara yang baik kerana di situlah kita dapat lihat mereka yang minat dalam penulisan cerpen ini dapat berkumpul, bertukar-tukar idea sambil bersaing dalam suasana sihatlah. Bagi mereka yang bernasib baik, cerpennya terpilih pula, kita dapat lihat cerpen kita tu diadaptasikan dan dilahirkan dalam bentuk drama untuk tatapan anda. Baik atau tidak, terserah pada anda. Tugas seorang penulis tu mati apabila karyanya dah siap dicetak. Tengok tau. Siapa punya ni? Masa kini, sedarkah kamu tentang asal usulmu? Bukalah minda dan pangkat dada. Dengan terkata menyusul di jiwa ku rasa kita pusing, kita sosial, masa terancam. Engkau lihat mereka berkelimpah. Apa tujuan haluan kemana? Tidak kau fikir mana silapnya? Optimistik, itu kata kita bertunjangan. Tak tahu mengapa, apa lupa pun cadang silapnya interaksi. Bukan untuk sendiri, kompromi dan dedikasi. Ibu bapa perlu tahu. Globalisasi dan dibuka penjaga. Nampaknya semua okey. Lipa dua ayah okey, mak mentua aku okey. Cuma bapak mentua aku ni nampak sikit. Bang, eh? Ikut KJI, eh? Boleh. Cepat sikit, bang, saya dah lambat. Racing, kan? Saya ni hari kereta boleh rosak pula lah. Nak pergi kerja ni? Tak. Saya office kat sini. Saya nak jumpa klien kat tempat Jurong Island. Oh. Bang. Sorry, bang. Ya? Yeah? Kita kena patah balik, bang. Patah balik? Saya tertinggal wallet pula kat ofis. Apa pasal pula abang jalan terus? Cik, ini kan expressway je. Kita nak kena cari exit, baru kita boleh patah balik. Sorry, saya pun dah menggelabar. Sorry, bang. Kalau tak gini je, cik. Saya hantar cik pergi meeting.
Nanti lepas meeting, cek telefon saya lah. Cek boleh transfer kat akaun saya. Saya tawakal je. Boleh buat macam tu ke? Tak menyesal kan? Hari ini aku belanja di ruang makan. Bukan nak buktikan apa-apa pun. Setakat ambil hati bapa mentua aku aja. Ringan-ringan kira okeylah. Mana pula beg duit aku? Hei, mana aku nak cari lagi 200 ni? Leceh betul lah. Jadi kacang je. Ni kalau kena saman, rapak ni. Nasi goreng seafood. Oh. Alamak, dia ni tak habis-habis air isap rokok. Stres lah, Bi. Stres ke apa? Saya tengok air isap rokok tak putus-putus, saya lagi stres, you tahu tak? Kata nak quit. Ni tengah fikirlah ni. Tapi kan, kalau tak isap rokok, tak boleh fikir, Bi. You je nak buat titik komedi lah. Tak kelakar tau. Elah, gurau je lah. Tak boleh gurau, pergi surau. I'm serious lah. Sekarang you boleh buat lawak. Besok lusa kalau you sakit, I nak tengok you boleh ketawa ke tak. Yelah. Dah nak quit apa. You nampak, ada cut down kan? Cut down ke apa? 15 minit you start 3 batang. That's like 1 in every 5 minutes. Duit yang you buat beli rokok tu, boleh beli kereta tau over 1 year. Beli kereta? Bi, jangan over lah, Bi. Kereta apa nak beli? Kereta mainan? Kontrol kah? Duit yang buat beli rokok tu membazir. Dah lah, malas nak cakap lagi pasal rokok. Cakap pun tak guna. Mau masak makan boleh? I dah lapar. Lapar eh? You usap rokok kan boleh kenyang? Bila jalan yang dipilih sepi dan berduri, tiada yang menemani. Hati mulai bertanya diri sendiri. You kena saman baru tahu tau. Taklah, Bi. Saya nak ais Milo dengan dongan ais. Kalau satu hari $1, 10 hari baru cukup. Satu hari 50 sen, 20 hari. Satu hari abah cuma kasih 7%. Habis, aku nak makan apa kat sekolah?